Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan bahwa Sersan 2, Serda, Aprilia Manganang yang merupakan mantan pemain timnas bola voli putri adalah seorang pria. Hal tersebut baru diketahui usai pemeriksaan medis pada Februari 2021 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Serda Aprilian ini punya kelainan pada sistem reproduksinya sejak lahir. Kelainan ini kita ketahui dengan istilah hipospadia, tutur Andika di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa 9 Maret 2021. Seseorang yang kemudian diberi nama Aprilia Manganang memiliki kelainan pada sistem reproduksinya yang dalam terminologi kesehatan disebut hipospadias. Menurut Andika, pemeriksaan medis tersebut sudah sejak lama ditunggu oleh Serda Aprilia. Sebab, sejak kecil pun Aprilia mengaku merasakan adanya perbedaan antara dirinya dengan perempuan lain pada umumnya. Sebetulnya kelainan pada sistem reproduksi ini cukup sering terjadi. Jadi bahkan menempati peringkat kedua dari jumlah kasus yang biasa terjadi untuk kelahiran bayi laki-laki. Menurut data, di setiap bayi laki yang lahir ada satu yang alami kelainan atau 4 orang setiap 1000 kelahiran bayi laki-laki di dunia, kata dia lagi. Hingga kini lanjutnya, Serda Aprilia masih menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi jumlah kadar hormon testosteron, prolaktin, bahkan MRI. Jadi saya konsultasi kemudian tawarkan apa yang bisa kami bantu untuk dia. Akhirnya Sersan Manganang mau menjalani pemeriksaan. Dia sangat excited. Ini yang ditunggu-tunggu. Saya hadirkan tim RSPAD, kemudian lakukan pemeriksaan lengkap dengan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan kami di RSPAD, lanjut Jenderal Andika. Diketahui Serda Aprilia datang ke Jakarta untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Tampak dalam video komunikasi yang disambungkan langsung ke RSPAD, Serda Aprilia didampingi kedua orang tuanya. Selain itu hadir pula istri dari Jenderal Andika Dwi Ahruwiyani dan sejumlah tim dokter yang menangani Serda Aprilia di ruang perawatan. Hipospadia adalah suatu kelainan di mana letak lubang kencing pada bayi laki-laki tidak normal. Kondisi ini merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Pada kondisi normal, uretra terletak tepat di ujung penis. Namun pada bayi dengan hipospadia, uretra berada di bagian bawah penis. Jika tidak ditangani maka penderita hipospadia bisa kesulitan buang air kecil atau berhubungan seksual saat dewasa. Dari hasil pemeriksaan di Manado, dari hasil pemeriksaan itu, nanti kalau ada rekan-rekan yang ingin menanyakan lebih spesifik, bisa dijawab oleh tim dokter kami. Ternyata bahwa dilihat dari pemeriksaan urologi, ternyata bahwa Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki. Dan bahkan tidak ada
organ-organ internal jenis kelamin wanita.